Okay. Sempat lagi jogging pagi ni. Tempat semalam. Biasa kalau saya jogging kat sini, saya akan singgah atas bukit ni lah. Tengok dulu pemandangan. Hirup udara segar dulu kat atas ni. Oh, tak nampak mentari ni. Mendung nak hujan. Ni dia. Tengok awan tu. Subhanallah. Ha, tu nampak tu gunung. Tu dipanggil gunung Kaimong. InsyaAllah tahun ni ingat nak panjat lagi lah. Mungkin target dalam bulan ni, kalau ada masa free, ingat nak panjat lagi gunung tu, Kaimong tu. InsyaAllah. Okay. Tak apa, kita berjalan laju je, tak perlu apa ni, tak perlu lari sangatlah pagi-pagi ni. Kong kong. Okey. Sekejap eh, saya betulkan kamera sikit. Okay. Tak stable. Hari ni 9 lah. 9 Oktober 2020 bersamaan dengan hari Jumaat. Jumaat yang penuh berkat. Jumaat mubarakah. Banyakkan selawat insya-Allah. Ada peluang baca surah Kahfi, baca surah Kahfi. Baca surah Yasin pun tak ada masalah insya-Allah. Apa saja. Apa saja amalan kita boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Angin kuat pagi ni. Saya ingat suhu dalam 20-21 darjah kot macam tu. Dalam 21 lah, 21 darjah rasanya. Agak sejuk. Kalau pakai lengan pendek ni memang sejuk lah, tapi kita pakai lengan panjang macam ni. Okay. Tak ada apa belakang ni. Jogging saja. Okay, tak ada apa, nanti kalau ada apa-apa yang menarik, saya akan on balik kamera dan akan rakam. Oh, ni apa ni? Tak tahu kegunaannya untuk apa, untuk membajak mungkin. Saya ingat saya nak round padang ni dulu. Ada satu padang tadi mas, padang sekolah menengah teknik. Okay, kita round satu padang. Pusing dulu. Lepas itu, saya on balik kamera ya. Ni. Kebun yang ditanam pokok apa ni? Saya ingat pokok kobis kot. Apa dia panggil? Kobis Cina. Bahasa Inggeris dia apa ya? Alamak, tak ingat. Hakusai. Hakusai. Bahasa Jepun hakusai. Bahasa Inggeris tak pasti lah. Kobis yang orang buat kimchi tu. Nak panggil apa bahasa Melayu? Bahasa Inggeris pun tak tahu, bahasa Melayu tak tahu. Okay. Suasana pagi di sekitar jalan belakang area rumah saya ni. Cuaca mendung . Kalau tak ni, mentari pagi dah menyinar ni, cantik ni. Tapi hari ni mendung. Ni. Ini hakusai. Ke brokoli, tak pastilah. Mungkin brokoli juga.
barangkali nanti masuk musim sejuk nanti baru dituai. InsyaAllah ada banyak umur, ada rezeki. Nanti bila dah besar nanti saya rakam lagi kat sini. Okay. Tak ada apa pun juga kat sini. Yang ada ialah macam biasa. Teh. Okey. Kebun teh. Lalang teh berhampiran rumah saya ni, belakang jalan belakang rumah saya. Ni jogging lebih kurang nak sampai sini daripada rumah saya dalam 10 minit saja. Baru 10 minit saya jogging. Okey, ni semua teh. Teh. Okey. Pagi ni elok tengok apa tu, warna hijau eh, daun-daun, tengok buka pokok-pokok dan sebagainya, boleh menyegarkan mata insyaAllah. Okey, saya ingat saya nak sambung lagi. Kalau ada apa-apa yang saya boleh tunjuk, saya rakam balik lah. Ni pokok ubi. Sikit masa lagi akan dituai lah ni. Ubi keledek. Sweet potato. Sweet potato dekat area Kagoshima ni adalah terkenal. Sangat terkenal. Ubi keledek dia sangat manis. Siapa datang sini jemputlah untuk cuba try ubi keledek Kagoshima ya. Setakat ni yang saya pernah makan yang paling sedap yang saya pernah jumpa, pernah makan adalah di sinilah, di Kagoshima ni. Ubi keledek bakar dia. Memang tak pernah jumpa tempat lain yang sedap sesedap di sini. Okey. Cantik pula tengok awan. Nah, ni track jogging saya pagi-pagi. Inilah. Tengok bukit bukau. Tengok daun-daun yang menghijau. Tengok tanaman-tanaman macam ni. Udaranya segar. Memang sangat menyegarkan. Ini suasananya. Okey. Kalau ada menarik lagi, saya rakam lagi ya. Cukup.
Nampak ada bulan. Bulan separuh. Tu ada burung bangau. Tak nampak eh. Tak boleh nak zoom. Tu terbang. Ni suasana ni. Tengok. Okey. Suasana pagi. Jam 6.45 pagi di kawasan apa nama area ni belakang area belakang rumah saya lah, namanya tak ingat lah nama area ni. Macam ni, ni pokok apa ni, pasti lah pokok apa. Ok, matahari pun dah naik tinggi. Tadi pagi, subhanallah, hari Jumaat yang penuh berkat, banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada, terutamanya pada hari Jumaat ini. Ini dia punya batu peringatan apa pun tak pasti lah ni. Kinan hi. Tugu peringatan apa ni ya? Tak pastilah. Okey. Kita tengok di peratan ni nampak. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Okey. Kita nak lari balik lah. Lagi 10 minit nak pukul 7. Nak prepare breakfast dan juga mandi. Untuk bersiap untuk masuk kerja pada hari ini. Sekian sahaja untuk morning walk pada hari ini. 9 Oktober 2020 bersamaan dengan hari Jumaat. Kita bertemu lagi dalam video-video yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.